jam 9 malam hanya di Antv. Oke, kita lagi guys. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yang mana sudah dari tadi yang namanya pasangan couple cute kita yang sudah resmi menjadi tunangan ini lagi menikmati hari Jumat ini, guys. Ya, rupanya Rizky Bilar mengajak doinya jelong-jelong, tapi bukan jelong-jelong kemana, guys, menemaninya syuting JWB. Kita tahu sebelumnya sore tadi Rizky Bilar mengajak sang doi. Kita sudah pada traveling kemana-mana, mengira mereka lagi jelong-jelong menikmati sore hari hingga malam hari ini. Namun nyatanya unggahan di lokasi syuting JWB membuat kita juga tambah bahagia. Ternyata si Dede selalu support kakak untuk melakukan proses syuting JWB, jodoh wasiat bapak. Sungguh hal ini membuat kita semua yang penasaran sih dari tadi, kemanakah couple cute kita ini Lesti dan Bilar akan berpergian. Nyatanya di malam hari ini sudah terjawab. Rupanya Rizky Bilar membawa mobil supportnya. Rupanya dia mengajak sang kekasih, doinya, untuk menemaninya syuting. Wah, telaten banget si Dedek Lesti ini ya, membuat kita juga demen akan kebersamaan Lesti dan Bilar di malam hari ini. Rupanya memang Lesti dan Bilar sudah merupakan pasangan yang lengkap melengkapi satu sama lain, tak mau berpisah. Ya, rupanya pertemuan yang seakan singkat ini tak sampai setahun ternyata menumbuhkan benih-benih cinta yang begitu dalam di antara keduanya. Kecocokan antara Lesti dan Bilar sudah tak bisa dipungkiri. Kebersamaan mereka di malam hari ini, tiap hari sebagaimana disampaikan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora, tentunya membuat kita semua berbahagia. Artinya kedua belah pihak sudah sama-sama merasa cocok, merasa pas, dan merasa tepat satu sama lain, saling melengkapi menjadi pasangan hidup semati. Insya Allah, tentu itulah harapan kita sekalian yang memang selalu mengikuti perkembangan terbaru terupdate mereka berdua. Apalagi ya, di malam hari ini mereka berdua keciduk bersama. Sedari sore sudah membuat kita traveling kemana-mana. Tentu kita pada traveling akan kebersamaan. Dan nyatanya di malam hari ini sudah terjawab bahwa Lesti Kejora menemani kekasihnya ke lokasi syuting. Dan kalian pun bisa melihat dan menyaksikan betapa telatennya, betapa perhatiannya Lesti pada semua. Tak hanya pada Rizky Bilar yang super duper ia perhatikan, tetapi pada anak-anak kecil yang ia suapi untuk makan, lah dia tak kalah perhatian. Makanya ya, dia dimudahkan jodohnya, digampangkan, dan bertemu dengan sosok pria yang menjadi idaman para wanita, yakni Rizky Bilar. Tentu bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah dan cerita selanjutnya di malam hari ini, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan update-nya hanya di channel kesayangan kita ini tentunya, guys. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.